Oke kawan, guys, pemirsa, para tenar, pemegang negara ya, inilah situs makamnya dari Dayeuh Luhur, kota ketinggian ala batin sekarang. Ya di sini secara batin merupakan ibu kota dunia. Tapi secara lahir, ya ini tadi, kebalikannya. Tapi gak apa-apa, lahir batin, batin lahir, semuanya akan kembali kepada semula. Ya, nah, ini situs, ya mungkin ini semua dibuat sebagai untuk penghargaan saja. Makom, bukan makam ya, tapi makom. Tempat yang harus dihargai, bukan pemujaan di sini, tapi ya yang muja juga nggak salah deh, banyak barokah juga di sini, orang-orang ke sini ada bekas-bekas berhala atau apa, ya nggak apa-apa, hidup ada dua, logika, legenda, logika, sekolah, legenda. Yang menghargai situs-situs dahulu, sama aja hasilnya untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai dengan cara selalu berpasangan siang malam, laki perempuan, benar salah, lahir batin, begitu pula pencarian pencapaian kehidupan dengan dua cara yang selaras. Kedua-duanya selaras di alam ini, tidak bisa dihapus, yaitu cara akal, sekolah, cara legenda, sakoli, tapa. Jadi legenda, logika, logika, sekolah. Legenda ngalap berkah. Yaitu ke makom-makom tingkat tinggi ini yang memiliki energi tinggi, di mana kita memiliki energi tinggi berarti perubahan hidup kita pun akan lebih cepat karena semua perubahan oleh energi gitu, energi hidup baik energi lahir maupun energi batin. Nah inilah makom Dayeuh Luhur. Leluhur saya dari sini. Kakek saya termasuk yang disayangi oleh leluhur di sini. Namanya Abi Dijaya. Beliau bergelar dan ketelah sebagai putu emas kandang usi. Putu emas kekuatan batin kandang usi. Saya cucunya asli. Dari mama saya, Tik-Tik Karyati. Yang sudah almarhum ada di Sawarga Maniloka. Sekian dulu. Oke. Ya. Sekelilingnya. Sekian dulu dan terima kasih atas mau ikut serta mengkaji dan pengkajian terhadap sejarah asal-muasal kehidupan dan diri kita ada di bumi ini. Salam.